Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga dimanapun kita berada selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara dan teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya, Ladi Lelara Channel, yang pada hari ini jualan di Desa Bandung, teman-teman. Desa Bandung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah ini sudah laku keras ya. Dapat uang buat undangan teman-teman, buat bowo untuk menyambut Hari Buah Nasional. Ya. Ini pelanggannya Pak Lati, cantik-cantik teman-teman. Gak ada yang jelek ini ya. Ada. Ini bisa dilihat. Karena apa? Yang jual itu pertama ganteng ya. Kedua murah. Ketiga ngedabrus. Ketiga agak ngedabrus ya. Ini teman-teman. Jualan itu kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Kita harus nyantai, tapi pasti gitu loh. Jadi pelanggan itu seneng, nyaman gitu loh. Nyaman. Nggak terlalu tergesa-gesa memilih barang. Jadi apa yang diinginkan bisa didapatkan dengan memuaskan gitu loh. Itulah sebuah tip untuk para pedagang di mana saja ya. Oke, teman-teman pedagang di mana saja bisa ditiru ini Pak Ladi Lelono ya. Jualan itu yang penting kita yakin ya, yakin laku ya. Perkara rezeki di jalan kita nggak tahu teman-teman, entah nanti laku berapa, dapat uang berapa, kita nggak pernah tahu. Itu rahasia ilahi. Tapi kalau kita tetap bersyukur, insya Allah rezeki kita akan berkah. Ini kalau kita sebentar ya, saya memberikan kembalian dulu kepada ibu ini ya. 33 berarti kembali 17,000. Matur suwun pasade muga barokah awet, barokah lakah, barokah lakah, barokah til Fatihah. Awet dikir awet. Oke teman-teman. Saat ini saya cukup sekian ya. Sekedar motivasi. Semoga bisa jadi inspirasi kepada teman-teman lainnya dimanapun berada yang seprofesi dengan saya, pedagang keliling ya. Itu tadi perlu diingat, jualan tidak boleh tergesa-gesa ya. Rezeki kita nggak pernah tahu di mana tempatnya rezeki kita ya. Yang penting tetap bersyukur, karena bersyukur akan menambah penghasilan kita, menambah rahmat kita ya. Ya kita cukup sekian. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.